siapa Pak? Yang paling bagus di Kota Bumi sekarang siapa Pak? Kalau untuk satu bulan semenjak Indosat dipas itu Indosat bagus. Oke Pak, kalau gitu Pak, makasih ya Pak ya. Ya Pak. Ya makasih Pak, supportnya. Thank you Pak. Oke, tepuk tangan dong untuk yang pertama. Sukses ya. Sukses lancar. Dan tadi agak mungkin kaget itu gak kedengeran, tapi karena ya bingung apa nih nyomek juga kan. Iya, iya. Dan itu tadi kita habis dari Semule Raya, Lampung Utara, 4 jam dari Bandar Lampung. Sekarang saya yang lebih jauh lagi ya. Iya. Oke. Oh, apa kabar? Baik, Pak. Waduh, gimana Pak Tejo kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Pak, Pak Tejo di mana posisi, Pak? Lagi di kantor, Pak. Lokasi kantornya di mana, Pak? Di Indosat, Lampung Barat. Jaraknya dari Kota Lampung berapa, Pak? Kurang lebih 2. Jadi 2018 mereka akan menggunakan bisnisnya network ekspansif di luar Jawa. Salah satunya di Lampung. Di Lampung sudah ada 8 jam, Pak ya. 213 kecamatan. Oh, 6 jam. Sekarang ini saat telepon salah satu dealer yang ada di Lampung. Jualnya naik banyak. Kalau jualannya naik banyak berarti mesti nambah banyak lagi ya Pak, ngambil paketnya ya. Sambil makan. Sambil punya dia. Sambil punya. Kemudian customer gimana Pak di sana? Apa Bapak sudah sampaikan juga bahwa koordinat kita sudah banyak di Lampung? Oh sudah, sampaikan semua. Lampung sudah tetap terhati gitu ya. Ada klan motor dulu kan. Pak, ini Bapak dilipun sama itu Pak wartawan Pak. Halo Umar. Halo. Oke, Pak Tejo, makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, semoga sukses terus. Masih apa kalau ada Tuhan ngomong ke kita, Pak? Ya. Ini jaringan 4G LTE enggak putus. Stream full video call juga bisa lancar. Laris manis. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eri, Pak Joy, Pak Ihar, dan juga Bu Deva. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman, banyak sekali kita siang hari ini. Oke, tapi kayaknya Pak Joy ada sesuatu yang mau disampaikan nih. Nah, Pak, tunggu dulu Pak, jangan kemana-mana Pak. Oke, ada apa sih Pak katanya yang baru? Ya, jadi teman-teman tadi seperti saya katakan di awal, bukan selain daripada kita show off lah jaringannya seperti apa, kita juga punya satu wujud. Kajian berikutnya, banyak apa yang kita lakukan di saat ini. Nah, sebelum mulai mungkin kita coba tonton satu video itu ya. Ini untuk produk yang disiapkan saat Ramadan nanti. Saat Ramadan kan sudah terpenuhi ya. Saat mau mudik lebaran, ini produknya. Supaya nanti ada detailnya, ingin tahu kan pasti kan apa sih detailnya, saya coba panggil Pak Andre yang akhirnya dalam bidang ini. Silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Selamat siang. Siang. Selamat siang teman-teman media dan juga blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Jo ya, kita akan punya sesuatu yang di Ramadan. Ramadan itu gak lama lagi kan, nyampe sebulan itu udah menyambut bulan Ramadan. Dan seperti biasa Indosat selalu berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi pelanggan kita dan juga
kita yang pertama kali mengeluarkan program buat Ramadan di tahun ini. Jadi lebaran sudah didaluin oleh produknya. Biasanya bulan Ramadan itu bukannya yang terkaitan itu trafficnya tambah rendah, tapi biasanya kita lihat tambah banyak pemakaian, tambah banyak, baik itu buat chatting, buat YouTube, buat sosial media. Itu mungkin sama aja kalau kayak kita puasa, puasa itu kan harusnya kita tambah kurus ya. Biasanya habis puasa kita semua biasanya tambah gemuk, atau itu saya aja ya. Semua. Jadi traffic data semakin banyak, semua orang pakai data. Kemudian Ramadan itu pererat tali silaturahmi. Mungkin teman-teman juga semua media pasti kita, wah kalau Ramadan kita pasti ketemuan jadian sama teman-teman alumni SD, SMP, SMA, kuliah, teman-teman satu kantor, satu geng. Jadi betul-betul yang dulunya biasanya bulan Ramadan kita gak ketemu, di bulan Ramadan kita akan ketemu dengan teman-teman kita semua. Kemudian juga Ramadan itu mengisi dan memperkaya kegiatan yang bermanfaat. Kita bisa lihat misalnya via YouTube, kita bisa dengerin tausiah, kita bisa juga misalnya tutorial hijab buat wanita. Kemudian kita juga, ibu-ibu kan biasanya, saya bulan Ramadan pengen bikin kue atau bikin usaha kue. Nah, semua bisa dilihat di Ramadan ini sebetulnya. Kemudian Ramadan itu bukan hanya ibadah, tapi juga biasanya sambil nunggu buka puasa kita butuh hiburan. Baik itu dengerin musik, nonton video, dan juga yang lainnya. Nah, kalau kita lihat pasar di Indonesia seperti apa sih? Jadi semuanya tuh ngomongin giga gitu. Semuanya, jadi 20 giga, 30 giga, 10 giga, 15 giga. Apalagi kalau dilihat, tapi kalau kita lihat bedah lebih detail, misalnya 30 giga. 30 giga itu kuota utamanya cuma 2 giga. Lainnya itu kuota midnight, kuota lokal, kuota aplikasi tertentu. Jadi sebetulnya kuota utamanya sangat kecil, walaupun semuanya pada ngomongin giga-giga yang sangat besar. Nah, kita melihat kebutuhan pelanggan. Yang pertama adalah saya mau kuota yang besar, tapi betul-betul kuota utama yang besar gitu. Bukan kuota yang tipu-tipu istilahnya. Kemudian saya juga pengen bisa streaming musik dan video dengan lancar, dan tetap juga saya pengen terhubung walaupun datanya, selain data kita tetap juga butuh koneksi buat telepon dan juga SMS. Oke. Nah, itu yang akan kita berikan di bulan Ramadan ini. Paket unlimited yang betul-betul unlimited, nggak habis-habis. Bahkan juga ditambah dengan kuota utama yang sangat besar di luar paket unlimitednya. Jadi kalau dilihat unlimitednya juga mulai dari yang ini bulanan, mulai harganya Rp20.000 bisa unlimited mulai semua aplikasi, Facebook, WhatsApp, Line, Pet, BBM, bahkan juga untuk Gojek, Grab, Twitter, Facebook Messenger, Spotify dan iFix, itu betul-betul unlimited. Kemudian ditambah lagi sesuai kebutuhan, ada kuota utama yang bisa dipakai untuk aplikasi lain, misalnya untuk browsing, tergantung kebutuhan. Semakin besar, tambah uang sedikit, bisa tambah juga kuotanya tambah banyak, bahkan ada juga paket jumbo kita yang memberikan benefit ke semua operator. Jadi itu yang pertama, bahkan sekarang kita kasih unlimited YouTube mulai dengan yang unlimited 3GB ini untuk bulanan. Harganya hanya Rp50.000. Jadi betul-betul unlimited. Bahkan kalau kuota utama saya udah nol, saya udah gak punya pulsa lagi, itu bisa tetap akses aplikasi unlimited ini tanpa batas. Tapi itu bukan satu-satunya, itu untuk paket bulanan. Jadi kami tidak berhenti di sini sebetulnya. Jadi kita pengen semua orang itu merasakan pengalaman internet terbaik dari Indosat. Jadi kita bukan hanya orang yang punya duit buat biaya bulanan, tapi juga biasa kalau di Indonesia itu kan biasanya ketengan, sase ya. Jadi pengen yang beberapa hari, seminggu dan harganya murah. Dan kita juga pengen semua orang itu dapat mulai dari anak sekolah sampai profesional, semuanya bisa menikmati benefit paket Ramadan terbaik dari kita ini. Oke, apa itu paketnya? Unlimited YouTube, chat dan sosial media mulai dari Rp5.000
untuk 3 hari. Jadi ini betul-betul paket unlimited, paling hemat, berlaku buat semuanya. Bahkan semua aplikasi di sini sudah ada yang seperti sama dengan bulanan, unlimited YouTube dan juga aplikasi sehari-hari betul-betul unlimited. Walaupun kuotanya udah main kuotanya habis, walaupun pulsanya sudah habis, tetap bisa akses unlimited ini. Harganya betul-betul sangat hemat, mulai dari Rp5.000. Jadi bisa dibandingkan dengan yang lain bahwa harga kita paling hemat dan memberikan manfaat yang paling besar. Bahkan dengan di jaringan, contohnya di Lampung, jaringan kita udah rollout dengan 4G, pengalamannya juga akan sangat bagus untuk ini. Oke. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita ingin bahwa pelanggan IM3 bisa mendapatkan penawaran internet terbaik dari Indosat. Dan ini betul-betul paket yang sangat lengkap, baik itu bisa buat puas nonton YouTube, kemudian akses gratis berbagai aplikasi populer, dan bahkan juga buat pas buat di kantor, karena kita punya paket sase yang harganya cuma Rp5.000. Jadi Ramadan ini dengan unlimited gak habis-habis, ini baru yang bisa dibilang bahwa internetan seru itu hanya dari IM3 Uridu.